sebenarnya saya pernah berjumpa dengan artis ini beberapa bulan lalu. Perjalanan kerjaya beliau memang sangat menarik dan kita ingin tahu bagaimana suasana sambutan perayaan beliau untuk kali ini. Jadi seperti yang dijanjikan, kita akan bersama dengan tetamu kita yang kami bawakan secara langsung pagi ini dalam kelaziman baru. Kita terpaksa berjarak sedikit. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Iman. Abang duduk situ. Ya, ya, ya. Berdiri situ. Apa khabar, Sisi? Selamat Hari Raya. Sihat. Alhamdulillah. Beginilah kita. Sihat, Abang. Sihat, sihat, sihat. Alhamdulillah. Dan bagaimana suasana kali ini? Mungkin ada sedikit perbezaan namun tetap bergaya di hari. Wah, kau. Buat itulah pakai baju hitam tu sedih sikit tahun ni. Sebab inilah kita tak dapat nak balik kampung dan sebagainya. Kan? Memang Sisi orang suasana, mana? Sebenarnya Sisi memang orang KL. Tapi ayah Sisi orang Singapura. Jadi setiap kali raya sama ada saudara dari Singapura akan datang ke Malaysia ataupun kita yang akan ke Singapura. Tapi yang ni tak dapatlah nak balik. Jadi sedihlah sikit. Terus berkabung kali hitam lah. Video call sahajalah. Ya, video call saja tahun ni. Kita sering tanyakan kepada para selebriti. Apa yang berubah selepas dalam suasana lebaran sebaik saja anda menjadi seorang public figure? Oh, okey. Kalau Sisi sendiri sebenarnya sama saja. Tak adalah banyak perubahan sangat. Cumanya bila raya-raya sebelum ni kalau kita mengunjungi apa rumah-rumah kawan-kawan kita, lepas tu jumpa pula kawan-kawan dia, jadi mungkin akan macam nak cakap macam orang kenal lah kita sedikit kan. Lepas tu kalau kita rasanya kalau nak bagi duit raya sikit sangat tu nanti kena judge kan. Jadi kalau dulu tu adalah perbezaan tu macam okey, kita bagilah seikhlasnya, tetapi maksudnya ada impression lah begitu. Tapi kalau untuk tahun ni pula raya berbeza, jadi sebagai seorang yang dikenali banyaknya kita memberi more support lah kepada orang-orang di luar sana. Kita banyak wish, kita buat video untuk mereka untuk menceritakan lagi suasana raya kali inilah. Dari perspektif industri pula Sisi, kalau kita melihat dunia hiburan tu ada mengalami suatu perbezaan yang agak mendadak. Betul. Tidak ada show, tidak ada konsert, tidak ada tidak ada industri sebenarnya dihentikan seketika. Betul. Bagaimana Sisi sendiri mengharungi cabaran kelaziman baru ini? Okey, kalau Sisi sendiri sebab banyaknya program TV, program radio dan sebagainya memang kita work from home. Jadi masa inilah kita nak merasa kalau sebelum ni kita tak pernah tahu macam mana tugas cameraman, lighting man, makeup artist, tata rias semua kan. Yang ni kita kena jadi semua. Jadi macam kita sebenarnya orang kata macam ada hikmahnya COVID-19 ni juga untuk artis, walaupun kita tiada event, tak ada konsert kan, tapi kita masih lagi boleh belajar sesuatu yang baru. Dan kalau dulu macam Sisi sendiri, Sisi memang terlibat dalam bidang education. Dari dulu kita sebut bila teknologi dah makin maju kita kena online learning lah apa, tapi pelaksanaannya tidaklah 100%. Sekarang ni inilah time kita nak praktikal betul-betul nak mencuba segala benda tu. Jadi bagi Sisi memang masih ada hikmahnya lah. Kita kena kena pandang dari sudut positifnya. Ada artis yang buat Zoom masih lagi mencari pendapatan, tapi dia buat persembahan melalui. Betul. Adanya yang buat showcase, lepas tu ada buat online class macam mana nak tulis lagu, macam mana nak main instrumen menerusi platform yang online lah orang katakan. Jadi itulah dia, masih lagi ada cara, kita sahaja yang kena cari. Kalau selalunya tikus tu dia suka makan cheese kan, kita kena cari new cheese bila kita tak ada old cheese. Begitulah umpamaannya. Dalam seleksi lagu-lagu raya, yang mana menjadi favourite Sisi untuk kali ini? Sadly sebenarnya lagu Balik Kampung. Walaupun sebenarnya kalau trivianya, lagu Balik Kampung tu ditulis sebenarnya untuk kempen Balik Kampung. Dia bukanlah lagu raya. Tapi sinonimnya pada hari raya kan. Jadi bagi Sisi, kenapa kita balik kampung tu sebab kita nak suasana raya tu. Tapi memang agak sayu sedikit. Sisi faham, Sisi pun merasakan perkara yang sama. Tetapi tak apalah, kita sama-samalah mengharunginya. Kalau kita tak bersama jadi akan susahlah nanti kan bila future. Jadi ada pengorbanan yang kita terpaksa lakukan untuk
untuk orang cakap better future lah. Begitu. Kerjaya seorang artis yang kita interview tadi pun ada menukar pendekatan music video mereka sebab tak boleh syuting, jadi mereka buat animasi. Jadi bagaimana Sisi menyediakan ataupun readykan mindset ini bahawa banyak sebenarnya perubahan, kerjaya tetap berjalan tetapi banyak perubahan yang kita kena buat. Ya, betul. Memang sebenarnya orang putih cakap it's all in the mind. Kan? Sebab kita tak ada choice. Kalau kita boleh tukar situasi itu, kita tukarlah. Tetapi kita tak boleh tukar situasi itu. Memang dah terjadinya sebegitu. Jadi kita cuma kena cari orang kata perkara yang baru untuk kita lakukan. Macam mana kita overcome benda tu. Jadi bagi Sisi sendiri sebenarnya pada tempoh PKP hari tu, Sisi memang ada buat music video shoot sendiri kat rumah. Memang Sisi, yelah, kita kena fikirkan sesuatu lah untuk menjadikan benda tu lebih kreatif. Jadi adalah Sisi guna penggunaan LCD lah, apalah. Oh, tiba-tiba jadi kreatif director kau. Tak pernah-pernah sebelum dia jadi. So, bajet dia kata, balik-balik kat sini. Yes, yes. So, jadi dia begitu. Tapi, bagus juga jimat lah kan. Dan tak ada orang judge sebab orang tahu bila keluarnya music videonya tu, oh, kita sendiri yang shoot. Jadi, tak adalah expectation tu tinggi langit kan orang kata. Produksi sendirian berhad. Yes, sendirian berhad. Sisi, boleh kongsikan sedikit tentang hari raya pertama Sisi pada ketika berada dalam tempoh PKP ini. Raya dekat rumah macam mana? Okey, raya kat rumah masih lagi meriah sebab Sisi beraya dengan keluarga Sisi lah. Maksudnya keluarga terdekat, walaupun Sisi tak dapat jumpa nenek Sisi, tetapi Sisi memang raya bersama keluarga saja di rumah. Selepas solat raya tu, itu pun satu perkara yang baru. Tiba-tiba ayah bagi khutbah. Tak pernah. Ya. Alhamdulillah dapatlah merasakan perkara tersebut. Selepas habis kita bersalam-salama, bermaaf-maafan, kita buat TikTok. Ya. Saya rasa saya ada nampak dekat Instagram tadi. Ya, jadi Sisi buat TikTok dan sebagainya. Lepas tu adalah rakan-rakan yang nak datang. Tapi ayah Sisi dia macam paranoid sikit lah dalam keadaan begini. Jadi kita kata kalau nak datang rumah, kena bawa peralatan mandi. Kena mandi dulu. Tapi tak adalah orang datang rumah kita. Oh, ini. Itu TikToknya. Allah Akbar. Itulah perangainya. Itu betul celebrate tu. Ada wajah-wajah pelakonnya di belakang kamera sebenarnya. Jadi semua dah lari. Ada ayah Sisi, bonda Sisi, ada abang dan juga adik. Ayah dia tak pernah-pernah. Jadi semalam pun Sisi ada program juga. Selalunya dia akan ikut. Tapi semalam dia tak larat. Memang terbaring sahaja. Buat TikTok sampai sakit pinggang. Selepas video TikTok tu kita tunjukkan terus mereka pakai mask. Untuk tidak dikenali. Dan video tu rasanya dalam satu hari je mencapai lebih kurang 100,000 lebih dekat TikTok lah views. Kita jadi siri kedua. Juga. Siri kedua. Siri kedua tu tak tahulah tu ayah ni dia larat ke tidak tu. Nampak betul-betul kan. Banyak artis ke selebriti kita yang masih lagi teruskan bidang kreatif mereka, belajar benda baru ataupun buat lagu. Sisi pula bagaimana? Okey, kalau Sisi memang Sisi banyak tulis lagu. Jadi tempoh PKP ni memang Sisi menggunakan sebaiknya untuk menulis material barulah. Selain tu sebab Sisi juga musician. Jadi Sisi banyak buat kolaborasi juga bersama dengan musician lain di mana Sisi ada rakan gitaris Sisi, rakan drama Sisi. Jadi kita gabungkan audio dan juga visual. Lepas tu kita post dekat Instagram. Jadi kita pun boleh merasa walaupun kalau dulu kita sebagai musician mungkin kita akan datang studio, ada sound engineer yang akan rekodkan untuk kita. Sekarang ni jadi sound engineer pula. Tambah lagi satu kejaya. Business card tu penuh. Ya, kalau dahsyatlah. Ya, kalau business card tu kan penyanyi slash sampai habis slashnya. Begitulah. Ada Sisi terfikir satu daripada slash tu mungkin menjadi punca pendapatan baru. Sound engineer boleh dikatakan suatu kejaya juga. Tapi sekarang ni belum lagi lah. Sisi tak rasa lagi. Maksudnya kalau kita nak benda tu, kita kena mahirkan lagi lah. Kena kiranya kena belajar banyak lagi lah. Lepas tu kena cari cikgu semua kan. Tapi Sisi rasa boleh kan. Mungkin satu cabangnya Sisi rasa Sisi boleh jadi makeup artist kot. Hari ni Sisi makeup sendiri. Sebab kita tak jumpa. Kita tak panggil makeup artist. Makeup sendiri. Jadi Sisi makeup sendiri. Macam mana okey tak? Boleh tak? Boleh tak? Untuk tempahan, saya umumnya. Ya. Lagi nama dalam bisnes kan. Kalau tak pergi acik. Kakak masih kakak lagi. Okey, Sisi. Kenangan hari raya yang paling Sisi tak boleh lupakan?
Okey, kenangan yang Sisi paling tak lupakan di sebenarnya ada dua lah. Satu okay. yang kelakar sikit. Mm-hmm. Sikit je lah kelakarnya. Lagi satu yang sayu sedikit lah. Sebab mm-hmm. tahun lepas Sisi menyambut raya Sisi tanpa nenek Sisi. Jadi, it was my first raya and Sisi tak pernah deal dengan kehilangan keluarga yang sangat rapat dengan Sisi. Memang dari kecil menjaga Sisi dan sebagainya. Jadi tahun lepas memang agak sangat-sangat berbeza lah kan. Sebab lagi-lagi nenek Sisi memang dia orang panggil macam queen of kuih. Dia everything, semua kuih. So kalau kawan-kawan Sisi datang rumah, oh cucu badak lah, apalah, semuanya dia buat. Jadi last year jadi macam sayu sikit lah sebab tak ada. Tapi lagi satu kenangan yang Sisi tak boleh lupakan, ada satu kali tu, sebab bonda dia tak reti anyam ketupat. Aha. Jadi ayah dia yang mengajar Sisi anyam ketupat. Okay. So raya yang pertama ni, oh kita pun belajarlah menganyam ketupat. Okay. Terror betul ni. Sisi dapat buat berapa yang ada masa tu? 20 eh? Oh yes, 200. Banyak, wow. banyak. Memang banyak. Okay. Ketupat tu. Jadi Sisi pun masukkan beras dengan confidentnya masuk benda semua. Lepas tu, raya pertama tu sebab malam raya tu kita apa... kukus eh? Rebus lah. Kita rebuslah ketupat tu. So esok tu baru boleh makan kan, baru boleh check. Okay. Esok tu kita check, kita nak potong, tak boleh potong, keras. Jadi Sisi rasa ketupat tu pada waktu itu, kalau kita ambil ketupat tu, kita baling kat dinding tu letak. Wow. Main sekali dengan mercon lah. Ya, betul. Baik Sisi, itulah bila berbual kita dah tak sedar masa begitu cepat beredar. Ucapan selamat Hari Raya untuk semua. Okey, Sisi nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada semua yang menyambutnya. Sisi tahu raya kali ini memang sangat-sangat berbeza untuk kita semua. Tetapi Sisi harapkan kita akan tetap mendapat keberkatan dan juga kebahagiaan di samping keluarga yang tercinta yang kita jumpa di video call. Tapi yang nak pergi beraya tu boleh beraya, tetapi kita pandai-pandailah menjaga diri kita, menjaga tuan rumah itu, stay safe and stay sane. Kita mesti menang. Sisi pun dah bagi tahu, kita pun tak payah ulang lagi.